bertepatan dengan ulang tahun Nusa Dalem yang ke-75 tahun, kami membuka pameran Fujifarma ini. Jadi memang bertepatan tanggal 2 akhir. Walaupun sebenarnya masih dalam kesatuan rangkaian di mana gitu. Nah, yang kali ini nih sangat-sangat spesial, lebih luas lagi. Tidak, kalau yang lalu kan hanya di sini saja. Tapi yang kali ini lebih luas karena nanti ada dari sini, ada di Pantengan, ada di dua tempat kota. Jadi memang areanya jadi meluas gitu nih. Tapi yang kali ini temanya adalah Fujifarma, di mana tentang jamuan, sejarahnya dulu keraton punya beberapa area di Jogja dan sekitarnya yang memang mensuplai beras, mensuplai gula dan bahan pangan yang lainnya. Itu lebih kepada dari Hamengkubuwono ke-6, 7 dan 8 gitu ya. Ada juga dari yang Hamengkubuwono 9, tetapi koleksinya memang tidak sebanyak Hamengkubuwono 6, 7 dan 8. Pameran ini akan dibuka dari hari ini hingga beberapa bulan ke depan gitu ya. Nanti kalau memang antusiasnya masih banyak, nanti itu akan dibuka. Tetapi ada sedikit perubahan di mana nanti di bulan puasa keraton yang di area Sepuri ini akan hanya buka di hari Jumat, Sabtu dan Minggu gitu ya. Dan itu memang agak kita geser waktunya. Jadi dari jam 11 hingga loket tutup jam 4 sore.